anak ganteng. Iya cantik. Lagi ngapain nih? Coba tebak lagi ngapain? Aku tahu. Apa coba? Lagi duduk di teras, ditemani dengan rokok dan kopi kan? Eh, kok bisa tahu sih? Emang biasanya gitu kalau malam-malam gini? Paham banget kamu, Ma. 2 tahun bukan waktu yang sebentar, sayang. Ya jelas paham lah. Iya deh. Udah sholat maghrib belum? Udah sayang. Beneran loh. Iya beneran nih. Kamu kok bisa sih nyuruh aku sholat terus? Kamu emang tahu seberapa penting sholat di agamaku? Sangat penting dan gak boleh ditinggalin. Kamu tahu dari mana? Ya dengar dari teman-temanku yang agama Islam. Katanya sih seberapa besar dosa yang diperbuat sholat tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita nikah nanti, kamu mau nggak masuk di agamaku? Kita kan udah ada kepercayaan dan keyakinan masing-masing, sayang. Maaf, aku nggak bisa. Iya deh, sayang. Halo, sayang. Iya, sayang. Aku mau tanya serius. Tanya apa, yang? Coba kamu ceritain ke orang tuamu tentang hubungan kita. Bilang kalau kita beda agama. Soalnya aku udah ada rencana mau ngelamar kamu. Beneran yang? Iya, nanti aku bilang ke ortu. Emang ortu kamu setuju kalau kita beda agama? Kalau ortuku sih setuju-setuju aja sih, sayang. Ya nanti aku bilang ortuku ya, sayang. Iya sayang, nanti kabarin ya. Iya sayang, tapi nanti ya. Ortuku sekarang lagi sibuk. Nanti nunggu waktu yang tepat aku bilang. Jangan lama-lama loh. Iya sayang, mungkin nanti malam. Oke deh yang. Sayang, ngobrolnya aku di rumah. Ya udah buruan mandi. Mau ngapain? Jalan-jalan bos, ngilangin gabut. Siap pak bos, TV mandi, jemput oke? Okay? Siap sayang, ya udah dulu. Bye. Bye. Halo yang. Ya ini udah mandi. Bentar lagi aku OTW jemput kamu. Ya ampun maaf ya sayang. Kayaknya kali ini aku gak bisa main deh. Loh kenapa? Aku udah ganteng gini loh. Aku gak jadi. Ini saudaraku pada ke rumah yang. Emang ada acara apa? Gak ada apa-apa sih yang. Cuma main aja. Tapi tetap gak enak kalau aku tinggal. Iya deh, lain kali kan juga bisa. Maaf ya. Ya gak apa-apa. Ya udah gini, kamu aja ngobrol dulu tuh saudara kamu. Siap pak bos, ya udah dulu, bye. Bye. Cinta memang tak selamanya bisa indah. Cinta juga halo, bisa sayang. Iya. Kamu kenapa? Kamu sakit? Udah jalan, bilang dia ada apa? Aku nggak tahu mau bilang apa lagi. Udah dong, jangan. Tinggal kehancuran. Halo, kenapa dimatiin? Aku nggak kuat mau bilang ke kamu. Aku sayang banget sama kamu. Ya udah sayang, kamu chat aku ya. Cintamu dan cintaku akan berpisah. Namun harus kurelakan ini untuk hidupmu agar lebih baik. Maafkan aku setulus hatimu. Terima kasih banyak ya. Udah jangan nangis. Kan kita masih bisa berteman. Tapi kita gak bisa sedekat ini lagi. Dan aku gak rela kamu ninggalin orang lain. Aku sebenarnya juga gitu. Ini semua gak adil. Aku mau istirahat dulu ya. Kamu baik-baik di sana. Jangan sedih lagi. Bye. Aku kangen. Aku juga ya.
Terkadang aku berpikir, saat aku tidak bisa menemukan solusi dalam masalahku, mungkin bukan masalah yang harus dipecahkan, melainkan kenyataan yang harus diterima.